jagalah ini garis sebelum anak cucumu bermain di mana tempat, sebelum anak cucumu bermain di mana tempat, jangan sampai bikin malu murid malu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu ja'alna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Inna nahnu ja'alna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Inna nahnu ja'alna dzikra wa inna lahu lahafidzun. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Maju semua. Maju-maju ni saya buka satu kali. Maju semua aja garis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk offset tuan, maaf permisi ya. Supaya kelihatan Pak, mana pemain, mana penonton, betul? Iya. Kalau nanti masuk semua, dikira nanti anggota saya banyak-banyak, betul. Anggota saya cuma 4 orang. Apa yang kamu baca tadi? Jabu mantra, Jima? Bukan, Pak. Tidak ada jabu mantra. Yang saya baca tadi, maaf permisi. Yang saya baca tadi cuma 2 ayat, maaf permisi. Yang pertama, dari mana surat Al-Baqarah? Yang kedua, dari mana surat Al-Kalam? Juz 29, ayat 1, ayat 2. Itu doa keselamatan, maaf permisi. Iya, Pak. Yang saya baca, tidak ada jabu mantra. Kalau mau tanya jabu mantra, tanya sama Kicuku Bundo ya, jampe-jampe saya tidak paham, maaf permisi. Kalau ada yang tanya, dari mana kamu berasal? Kok pakaian macam orang gila? Kalau saya dilarikan di mana Kabupaten Tanjung Solor, Pak? Kalimantan Utara, Kabupaten... Rumah saya di dalam Taman Nasional. Kahayan, maaf permisi, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Berarti kamu orang Dayak, alhamdulillah seorang Dayak, maaf permisi. Kok orang Dayak baca bismillah, kok orang Dayak tidak punya tato? Karena suku kami satu-satunya suku Dayak Muslim di antara 123 suku Dayak. Satu-satunya suku Dayak yang tidak punya tato, maaf permisi. Satu-satunya suku Dayak yang pernah ditugaskan di mana Pak, maaf permisi. Di mana namanya Madinah Al-Mukarramah. Itu suku kami, maaf permisi. Ini saya bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ada penonton bisik-bisik. Itu manusia teriak-teriak pasti sudah dibikin-bikin. Manusia teriak-teriak sudah disetel-setel. Ah, saya tidak percaya, saya mau ngetes, silakan. Cuman kalau ngetes jangan ambil mandau tusuk perutnya, mati manusia biasa. Deng, ambilkan kain saya yang hitam ini, deh. Gitu. Manusia mata tertutup. Jangan macam kemarin ada anak muda masuk ke dalam. Dayak, betul kamu orang Dayak? Ya, saya betul orang Dayak. Katanya orang Dayak melihat dengan penciuman. Wah, menghina, saya bukan binatang, maaf permisi. Kami orang Dayak, Pak, melihat dengan mata. Cuman kalau mau mengerti penciuman kami lebih tajam daripada anjing yang dilatih oleh tim Densus 88 anti teror. Maaf permisi, rumah saya 40 km dalam hutan, tidak ada namanya listrik, tidak ada namanya lampu. Tapi kami sanggup berjalan, maaf permisi. Ustaz, saya tidak percaya. Saya kasih nanti kesempatan kalau ada yang mau ngetes. Barangkali di sini ada punya keluarga minggat berantau tidak pulang-pulang. Kalau hidup di mana tinggalnya, kalau mati di mana kuburnya, silakan ditanya. Punya barang hilang asal belum lewat satu kali purnama, silakan ditanya. Ini sambil saya bangkitkan, ini binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya tidak percaya, saya mau ngetes. Ini anak manusia matanya tertutup. Cuman sudah hadir guru saya yang bernama Panglima Buruk. Beliau bisa tahu, Pak. Maaf permisi. Ustaz, mari kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halimil gaib wajud tawarul gaib. Masih bisa tahu. Betul-betul. Sudah hadir. Sanggup dibuktikan. Tidak bikin malu. Tidak bikin kecewa. Berapa jumlah penonton di sini guru bisa tahu? Bisa. Berapa laki, berapa perempuan guru bisa tahu? Yeah. Apa saya ini pulang kemana, nomor rumahnya berapa guru bisa tahu? Berapa penonton di sini guru bisa tahu? Yeah. Sanggup dibuktikan? Ya. Itu bapak saya di sini gaya nontonnya bagaimana? Berpangku tangan. Pakai masker bisa tahu warna maskernya? Ya. Seluruh penonton maskernya warna apa? Warna biru. Masih bisa tahu? Ya. Betul-betul. Wah. Itu pak, gaya nontonnya berpangku tangan kayak orang sholat. Pakai masker warna biru kalau sholat tempeleng muka saya enggak apa-apa. Cuman kalau enggak salah jangan ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bisa tahu? Ya. Betul-betul. Wah. Sanggup dibuktikan? Wah. Jangan yang dekat, yang jauh guru bisa tahu? Bisa. Betul. Ya. Guru bisa tahu. Dengar seluruh penonton di atas mobil ada berapa orang? 4 orang. Kalau ada yang kelima berarti jin, Pak ya. Masih bisa tahu? Betul-betul. Sanggup dibuktikan? Betul. Abang saya di sini pakai apa, Guru? Kacamata yang pakai. Dia pakai kacamatanya warna apa? Merah. Bawa benda apa? Itu bukan benda anak kecil yang dibawa. Perempuan laki-laki. Perempuan. Itu mang maaf permisi. Iya. Ustaz, saya tidak percaya. Silakan kalau mau ngetes. Ini abang saya di sini pulang kemana, nomor rumahnya berapa, guru bisa tahu. Betul-betul. Pakai baju bisa tahu warna bajunya. Pikir baik-baik bajunya warna apa? Warna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil saya buka. Cuma ada penonton bisik-bisik.
Itu apa yang kamu pakai pagar tadi, jimat? Bukan, sudah saya sebutkan. Ini namanya Mustika Pancar Merah. Maaf, permisi. Satu-satunya intan terbaik di mana ditemukan, di mana Pulau Borneo, Kalimantan. Manik, kata orang kami. Maaf, permisi. Jimat! Oh, tidak ada orang daya main-main pakai jimat. Rantai batu, pici sulimang, lidah kambing hutan, bulu wujud, kalung alip, usi kuning. Ini yang kamu pakai bermain. Oh, bukan. Ini yang saya mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kamu yang buka, coba penonton yang buka. Baik, saya minta bantuan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi, mudah-mudahan terlaksana, Mang, ya. Cuman kalau jadi, tidak usah dipuji. Ini saya kontak satu kali. Permisi, abang saya boleh saya minta tolong, Pak? Minta tolong, bukan minta duit, ya. Sini. Lajak termain. Bang, coba dipegang dulu wajah manusia, Bang. Dipegang wajahnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, baca bismillah. Saya juga ikut kaget. Jangan abang saya kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, manusia biasa betul. Belum ada, tidak ada topeng. Betul. Mari saya kontak satu kali. Saya rubah wujudnya satu kali. Itu apa? Ini namanya Mustika Pancar Merah. Kalau di negeri kami digantung di atas pintu rumah. Untuk penolak kuyang, maaf permisi. Kalau tidak digantung di atas pintu rumah, maaf permisi, punya istri sambil. Kandungan umur 4 bulan, bayi dalam perut bisa hilang. Ini kalau tidak digantung di atas pintu rumah. Dusta, mari kita berpikir, Deng. Biasa manusia saya kubur, Pak, saya gali. Cuma hari ini tidak usah saya kubur, tidak usah saya gali. Ini saya tutup dengan sebuah kelambu, periksakan dulu. Bang, tapi permisi, Pak. Boleh dipegang, ditepuk-tepuk. Minta tolong, nanti saya kasih hadiah. Cuman bukan duit, seorang misi. Kita tuh kosong lah, jangan dibilang nanti saya main sulap. Maaf permisi, saya tidak pandai bermain sulap. Bismillah, kosong betul. Mari saya kontak satu kali. Tadi Panglima Burung, kalau mau menguji penciumannya. Ini saya hadirkan Panglima Angin, cuman yang nonton duduk berdiri sebentar, Pak. Nggak ngerti berdiri, ngadek kata orang Jawa, nantung kata orang Jawa Barat, menjuju kata orang Bali, manceng kata orang Madura. Ah iya, saya belajar bahasa, betul. Karena pekerjaan saya merantau dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Kupang sampai Ternate. Saya merantau lah, kosongan. Ini pagar diri saya, Mustika Pancar Merah. Sini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, sudah kenal saya? Belum, jangan nanti dibilang kok kancane, koncone. Tanggane, maaf permisi, taretan. Nah, bukan, saya baru kenal. Kenalan dulu, Bang. Assalamualaikum. Islam agamanya, ya? Assalamualaikum. Namanya siapa, Bang? Mas? Hadi. Saya minta tolong, Bang, ya. Baru ini ketemu sama saya. Baik. Itu saya kontak satu kali. Bang, tadi kepala manusia di mana, Bang? Kepalanya sebelah mana? Timur mana, Bang? Oh, sana. Saya tidak tahu barat timur, ya. Ini gitu aja, ya. Saya minta tolong pindahkan dalam hati. Pindahkan kepala aja ke sana. Sudah. Dalam hati aja enggak usah disebutkan. Karena doa yang baik dalam hati, kalau di mulut namanya itu, Pak, bacaan, betul? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru, kalau memang guru saya sudah hadir. Tunjukkan kepada penonton, jangan sampai bikin malu murid, malu guru. Hadirkan Panglima Angin di mana tempat. Kalau memang Panglima sudah hadir di mana tempat, berikan tanda satu kali, getarkan ini jala, pindahkanlah itu manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Biasanya saya angkat, kasih lurus dulu. Ah, itu manusianya pasti keluar dari mana karung baru goyang-goyang katanya. Manusia masih terbungkus, terikat. Tidak ada daya dan upaya, maaf permisi. Dusta, mari kita buka. Bang, sudah dipindahkan kepalanya. Sudah. Jangan saya, abang yang pindah. Pegang. Satu.